Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Bang Tuser, si tukang servis. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin menganalisis serta memberikan solusi ya. Kali ini ada servisan AC mobil Kijang Super mati total ya. Bagaimana jalannya video kali ini? Saya ingin membahasnya ya. Bagi kawan-kawan semua yang baru menonton channel ini, silahkan untuk berlangganan channel ini dengan cara subscribe untuk dukung channel ini terus berkarya. Oke, kali ini kita lihat dari rally-nya dulu. Ini rally-nya hanya satu. Kebetulan AC mobil ini single ya. Kita lihat dulu ini kabelnya, jumlahnya ada 5 rupa-rupa warnanya. Oke, kita cek dulu ya melalui dashpan 12 volt dan kabel yang satu tadi menuju ke ampli ya, atau di dalam ampli ini ada rangkaian untuk termistor ya, yang berfungsi untuk memutus arus yang menuju ke kompresor bila dingin sudah maksimal dicapai. Kita cek dulu melalui dashpan. Oke, ini ada arusnya. Dan yang ini tidak ada ya. Seharusnya arus positif ada 2. Terus yang satunya masa, satu lagi menuju arus keluar menuju ke magnet kompresor. Coba kita langsung, ini ada kabel yang dipotong. Mungkin ini arus yang hilang satunya ya. Ya, ini ada. Karena mobil ini memang sudah lama nggak dipakai, maksud saya AC-nya memang sudah lama, dan motor blowernya sendiri berbunyi agak berisik ya, mungkin alasan ini tadi kabel ada yang dipotong. Ini dari soket yang menuju ke motor blower sudah keluar ya, dan ini sudah dipastikan motor blower berputar bila mana motor blower ini sendiri normal ya. Jadi seperti ini menganalisanya. Bila kita menjumpai rally tanpa harus menghafalkan kode dari rally tersebut ya, dan sistem dari kerja rally sendiri sudah saya bahas pada video saya, sudah saya buatkan playlist ya, bisa disimak sambil kita belajar bersama ya. Ini motor blower sudah berputar, jadi sangat mudah sekali. Alat yang kita butuhkan hanya dashpan. Cuman dashpan ini dalamnya kita ganti lampu plafon ya, yang 12 volt itu ada 8 watt sama 10 watt ya, itu enggak masalah, yang penting 12 volt ya tegangannya. Oke, terima kasih, semoga video singkat ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini terus berkarya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan salam sejuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.